tidak bermama fishnya. Di video kali ini saya mau buat tumis bakso pedas manis yang cara membuatnya sangat mudah, simpel dan praktis. Yuk langsung saja kita mulai memasak dan tonton videonya sampai selesai ya. Saya sudah menyiapkan bahan-bahannya dan bahan-bahannya bakso. Dan untuk bumbu halusnya ada 10 siung bawang merah. Ini bawang merahnya kecil-kecil, jadi saya pakai 10 siung. Kalau besar cukup 5 siung saja. 4 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit, cabainya sesuai selera, irisan cabai merah, irisan daun bawang, terus ini ada penyedap rasa, gula pasir dan garam, kecap manis. Pertama, baksonya kita iris-iris seperti ini ya atasnya, tapi jangan sampai putus seperti ini. Kita iris semua. Ini baksonya sudah saya iris seperti ini semua. Sekarang kita sisihkan. Selanjutnya haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah. Kasih air sedikit biar mudah ngeblend bumbunya. Ini bumbunya sudah halus. Selanjutnya ini saya sudah menyiapkan wajan dan sudah saya kasih minyak goreng. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis bumbunya hingga matang dan tanep. Setelah bumbunya matang dan tanep, kita masukkan baksonya. Masukkan irisan cabai merah. Masukkan air. Masukkan garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Terus kita masukkan kecap manisnya. Kita masak hingga airnya sedikit menyusut. Ini airnya sudah menyusut. Sekarang kita masukkan irisan daun bawangnya. Masak hingga
daun bawangnya, setengah layu. Ini daun bawangnya sudah setengah layu, sudah mateng. Dikoreksi rasa dulu. Apabila masih kurang garam bisa ditambahi. Ini sudah mateng ya. Tinggal dimatikan kompornya dan siap untuk disajikan. Ini dia tumis bakso pedas manisnya sudah matang, siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.